Baik, ketemu lagi dengan KDS UPVC. Kali ini KDS UPVC sedang berada di Kota Kendari, lebih tepatnya di proyek perumahan Dinas Bank Indonesia di Kota Kendari. Nah, ini ada pintu utama nih. Ya, pintu utama. Tingginya 3,2 meter. Ya, pintu the model double swing. Nah, coba kameranya mendekat sebentar. Coba di-shoot secara keseluruhan ya. Jadi bisa diperbandingkan antara tinggi pintu dengan tinggi badan saya. Nah, seperti ini. Nah, tinggi badan saya tuh 172 cm. Nah, bisa dilihat ya. Tinggi banget ya pintunya ya. Tapi tidak pernah masalah. Ya, pengunciannya tetap oke. Sistem kuncinya seperti standar KDS UPVC, selalu menggunakan sistem multi-point locking. Nah, ini multi-point locking ya. Jadi, kunci, angkat handle ke atas, ini langsung kunci dari bawah semua sampai atas. Ya, jadi rapat. Sangat rapat sekali, jadi sangat mantap. Nanti saya review dari dalam ya. Nah, ini ada jendela. Jendela swing. Ini tinggi juga nih, ya, tapi tidak 3,2 meter. Nah, ini kacanya pakai double glass. Nah, double glass ini fungsi buat apa? Jadi untuk meredam suara dan juga meredam panas, suhu panas. Jadi suhu panas tidak terlalu masuk ke area dalam. Ini jendela swingnya dua ya, bagian depan ya. Satu buka sini, satu lagi buka sini. Nanti kita cek penguncian semua dari dalam. Yuk, kita masuk ke dalam. Nah, kita sekarang ada di posisi ruang tamu ya. Ini pintu utama double swing, tinggi 3,2 meter. Nah, langsung masuk ke ruang tamu. Ini kebetulan di sebelah rumah ada yang kerja, jadi agak berisik. Coba kita tutup ya. Nah, ini suaranya langsung mengecil, ya, langsung mengecil, lebih kedap suara ya, ya, hampir tidak terdengar dah. Kalau di mic tidak terlalu terdengar. Nah, ini pintu kita, produksi KDS UPVC dengan tinggi 3,2 meter ini, kita tidak pakai flashbolt seperti ini ya. Ya, flashbolt karena terlalu tinggi, kita harus pakai kursi nih untuk masukin flashboltnya untuk kuncinya. Jadi kita pakai handle ini ya, pakai sistem interlock flashbolt. Nah, jadi buka tutupnya lebih mudah, lebih gampang, lebih ergonomis ya. Tutup ya. Oh, ini kotor bawahnya nih. Nah, oke, okay. Udah kunci, tutup. Ini maaf tadi agak susah karena bawahnya, lubang bawahnya agak kotor, ada debu. Nah, ini kunci. Nah, ini sistem kita pakai sistem multi point locking. Bisa lihat ya dari bawah sampai atas ya. Nah, kuncinya ya. Sampai sana ya. Kunci semua ya. Tutup gini. Engkol ke atas handle-nya. Langsung kunci ya. Ini langsung rapat semua dari atas sampai bawah. Jadi tidak ada celah sama sekali. Nah. Ya, gampang sekali nutupnya. Ini ada jendela swing yang tadi kita cek dari depan ya. Nah, ini swingnya nih. Ini kebetulan gordennya nggak bisa dibuka ya. Nah, ini tinggi banget loh jendela swingnya. Ya, tapi tidak usah khawatir ya, KDS UPVC meskipun jendela tinggi seperti ini tidak ada masalah ya, dari sistem buka tutupnya penguncian tidak akan ada masalah karena produk kami sudah kami riset dengan baik ya, dengan benar. Nah, ini tutupnya simpel aja, tinggal putar handle-nya langsung tutup, langsung kunci dari bawah sampai atas. Ini kaca kita pakai double glass. Coba kamera mendekat sebentar, kita cek dulu double glass-nya. Nah, ini bisa dilihat ya, ada semacam kayak warna silver ya. Nah, itu menandakan bahwa kaca kita pakai double glass. Ya. Nah, ini. Fungsinya untuk meredam suara dan juga meredam panas dari luar. Nah, ini ada jungkit nih, jendela jungkit, besar banget loh. Besar banget ini. Nah, ini lebar dan besar seperti ini. Kaca pun double glass ya. Ini saya buka ya. Nah, ini pakai stopper. Jadi bukanya cuma sedikit aja. Tidak perlu buka banyak-banyak ya. Karena model jungkit sebenarnya tidak perlu buka banyak karena untuk sirkulasi sedikit aja. Nah, kunci semua karena kita pakai sistem penguncian corner link. Jadi bawah kunci, samping kunci semuanya. Ya, jadi lebih rapat dan lebih kedap suara jadinya. Oke, kita review yang lain-lain. Nah, ini ada pintu kamar mandi. Ya, pintunya. Nah, seperti ini ya, pintu swing ya. Pintu swing. Sistem kuncinya pakai multi-point locking. Nah, harus diengkol dulu ke atas. Karena dari pihak Bank Indonesia,
menginginkan spek yang begitu high spec. Ya, jadi kita pakai sistem multi point locking semuanya. Rumah ini semuanya kita pakai sistem penguncian yang sangat tinggi sekali, ya, sangat high spec. Ya, kita lihat produk berikutnya ya. Nah, ini pintu double swing. Nah, sama nih. Tingginya 3,2 meter. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu, ini pintu tinggi banget loh. Tinggi banget. Nah, ini gorden saya geser sedikit ya. Tinggi banget pintunya. Seperti ini. Kuncinya seperti standar KDS, pakai sistem interlock flashboard. Jadi tidak pakai flashboard biasa ya. Nah, pakai sistem penguncian seperti ini. Karena kalau pakai flashboard manual, kita kunci begini harus begini. Ya. Ini sangat tinggi jadi tidak ergonomis ya. Sangat sulit sekali untuk pengunciannya. Maka dari itu kita pakai handle di sini nih ya, kunci ini. Nah, ini langsung kunci semua dari atas sampai bawah. Yang ini pun sama nih, ya. Engkol langsung kunci semua. Ya, dari atas sampai bawah. Oke, ini pintu double swing lagi. Di belakang pun ada pintu double swing juga nih. Ini nih, sama tinggi juga. Jadi rumah ini semua ada 6 rumah. Kita proyek di Bank Indonesia Kendari ini ada 6 rumah. Ya. Pintunya semua seperti ini nih. Pintu depan, samping, belakang semua seperti ini. 3,2 meter semua tingginya. Oke, kita review yang lain lagi. Nah, ini ada kamar lantai 1. Pintunya pun pakai UBPC, pintu kamarnya ya. Ya, ini pintu Bapak Ibu bisa tes kalau pintu UBPC itu pintunya kaku atau tidak ya. Bisa dites dari sini nih. Ya. Seperti ini ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu goncang-goncang seperti ini, biasa kalau lentur bawahnya akan seperti ini atau enggak atasnya akan seperti ini. Tapi ini tidak ya. Itu membuktikan bahwa pintu produksi dari Kardes UBPC sangat kaku karena kita menggunakan besi galvalum kotak ya. Tebalnya 1,4 mili. Oke. Ini ada jendela bagian kamar sini. Nah, ini ya. Ini jendela swing. Nah, seperti ini ya. Ini double swing, tapi kita pakai tiang nih. Nah, tiang kita perkuat lagi dengan profil UBPC biar lebih kokoh jadinya. Karena jendela sangat tinggi sekali. Nah, ini sistem jendelanya pakai engsel. Nah, pakai engsel ya. Nah, pakai sistem multi point locking. Jadi bisa ngunci semua dari bawah sampai atas. Jadi rapat. Semua rapat. Nah, seperti ini. Nah, kalau rapat begini ya sudah pasti lebih kedap suara ya. Terus lalu debu tidak masuk ya, serangga tidak masuk. Jadi sangat baik sekali. Oke, kita ke lantai 2. Ada berapa model lagi? Oke, kita naik ke lantai 2 ya. Nah, ini ada jendela jungkit, double jungkit ya. Kanan dan kiri dua jendela seperti ini ya. Nah, ini modelnya sangat baik sekali ya. Atas kaca mati ya, sangat tinggi sekali. Jadi untuk pencahayaannya sangat baik, baik banget. Ya. Ya, jadi rumah ini lebih terang ya. Nah, ini jungkit kita sistem pakai multi point locking dan semua pakai casement kanan dan kiri. Jadi begitu ditutup seperti ini, ini akan lebih rapat. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kalau mau mengetes, mau melihat bagaimana produk UBPC yang baik adalah harus kaku seperti ini. Nah, harus kaku ya. Kalau tidak kaku itu menandakan bahwa besinya tidak tebal. Ya, kalau tidak tebal maka jendela Bapak Ibu akan lentur. Kalau lentur itu akan beresiko. Resikonya apa? Pasti tidak rapat. Pasti lebih bocor suara ya dibanding jendela yang kaku seperti ini. Atau mungkin nanti kalau kena angin ya itu akan goyang-goyang. Ya. Kalau produk KDS UBPC tidak akan seperti itu. Karena kita pakai besi, kotak, bahannya galvalum, tebalnya 1,44 mm. Yuk kita ke atas. Ini posisi lantai 2. Nah, coba kamera ke sini, shoot sebelah sini. Ya, ini bagian tangganya sangat baik sekali. Coba bisa dilihat ya. Ya, bagus sekali ya untuk pencahayaan ya. Ini ada pintu balkon.
sebelah sini. Ini pintu balkon, modelnya swing. Modelnya nabok nih. Jadi bawahnya mentok sama lantai, keramik bagian dalam ya. Itu efeknya apa sih? Efeknya biar nanti kalau hujan, air tidak masuk ke dalam sini. Ya. Sistem kuncinya seperti standar KDS UVC, menggunakan sistem multi-point locking. Jadi begitu tutup, langsung engkok ke atas, langsung rapat. Nah, Bapak Ibu mau tahu nggak? Ya kan? Apa itu sistem kelebihan dari sistem multi-point locking? Coba kamera ke sini. Nah, ini saya belum kunci ya. Belum kunci ya. Ini lihat ada renggang ya. Ya, dari kamera kelihatan kan dari kamera? Nah, lihat ya. Nah, ini saya sistem pakai, saya aktifkan multi-point locking-nya ya. Nah, bisa lihat ya. Coba dilihat, nanti pintunya ya, daun pintunya akan masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Ya. Udah gak ada celah lagi. Jadi itu efeknya pintunya lebih kedap suara, lebih rapat semuanya. Jendela pun sama. Ya, seperti ini ya. Jendela swing, sistem pakai multi-point locking. Begitu dikunci dari bawah sampai atas, langsung rapat. Ya. Ini ada kamar. Coba kita tes ya. Nah, pintu kamar ini pun sama. Standar pakai dari KD Supervisi adalah sistem multi-point locking. Nah, ini kamar. Ini ada jendela lagi. Ya. Nah, seperti ini. Ini ada double swing ya. Seperti ini. Coba kita cek yang sebelah sini ya. Juga sama kayaknya. Double swing juga. Nah, ini ya. Double swing. Ini langsung kena matahari nih. Ya, tapi kaca tidak terlalu panas ya. Tidak terlalu panas. Meskipun single glass tidak terlalu panas. Apalagi double glass ya. Double glass akan lebih baik lagi. Nah, seperti ini. Ini pakai engsel. Semua pakai engsel. Pakai windbreak juga. Jadi, jendelanya tidak akan buka sampai 180 derajat. Ya, kita setting sampai stop di 90 derajat. Nah, seperti ini. Nah, langsung stop karena kita pakai windbreak. Ya, windbreak itu biasa orang bilang tuh hak angin ya. Hak angin ya. Oke, kita review lagi di kamar depan. Nah, ini ada pintu kamar. Ya, kamarnya ini. Dalamnya ada pintu sliding ke balkon. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, ini pintu sliding. Ya, tengahnya sliding. Ini kaca mati. Sebelah sana pun kaca mati. Kacanya double glass. Ini karena double glass, jadi ini daun pintunya agak berat ya. Ya, agak berat. Tapi tidak perlu khawatir. Ya, KDS UVC menggunakan roda yang sangat baik kualitasnya. Ya. Nah, meskipun berat, tapi digesernya tetap sangat ringan. Bahkan pakai jari bisa geser. Ya. Seperti ini ya. Nah, ini standar KDS UVC selalu menggunakan stopper. Nah, seperti ini ya. Jadi pintu yang pasif ini tidak bablas ke sini. Kita tidak perlu pakai flashboard lagi. Nah, pertama kali yang menciptakan seperti ini, model seperti ini adalah KDS UVC yang model sliding seperti ini. Jadi sudah pasti kualitasnya sangat baik sekali. Ini pun sama, pintu yang aktif. Ya, pakai stopper ya, seperti ini ya. Nah, langsung stop seperti itu. Cara kunci seperti apa? Ini pentokin aja pintu yang pasif. Mentok, ini pentokin lagi, tabrakin aja, ini pasif. Putar tuasnya, nah ini langsung kunci. Tidak akan bisa geser. Untuk mengunci tuasnya caranya seperti apa? Putar anak kuncinya. Nah, sekali putar, tuasnya tidak akan bisa gerak. Nah, ini langsung kunci semuanya. Ini double glass untuk menampung panas juga ya, untuk meredam suara. Jadi, meskipun sliding, kan double glass pastinya lebih kedap lagi dibanding single glass. Oke, kita review di kamar berikutnya. Nah, ini ada kamar, kamar bagian depan di lantai 2. Coba kamera mendekat. Ini ada model adu manis nih. Nah, seperti ini ya. Apa itu adu manis? Kaca adu manis adalah kaca ketemu kaca, sudut seperti ini. Ini kenapa ada hitam-hitam seperti ini? Karena ini kacanya double glass. Double glass. Ini tidak panas loh. Sama sekali tidak panas. Ya. Padahal matahari terik banget dari luar. Ya. Tapi panasnya tidak masuk ke dalam. Ya. Dalam ini paling cuma sedikit agak hangat aja. Ya. Tidak panas sama sekali. Tapi kalau single glass pastinya panas. Pasti panas. Karena matahari sebelah sini lebih terik dibanding yang bagian belakang sana. Nah, ini double glass ini lebih kedap suara. Nanti kita tes di rumah satu lagi bagian depan.
di pinggir jalan raya. Kita tes pakai desibelmeter ya. Ya. Ini ada jendela swing ya. Ini ya. Nah ini ya. Coba saya sangkut dulu karena ini gordennya masih belum finish dari interiornya. Nah ini jendela swing. Nah, kaca pun double glass juga sama nih. Semua double glass. Jadi lebih rapat semuanya. Lebih kedap suara. Dan panas pun tidak terlalu masuk ya. Oke, kita review di bawah ada pintu garasi dan dapur. Nah, ini ada jendela dapur. Modelnya jungkit. Seperti ini. Ya. Kalau dapur, saya sarankan sliding atau jungkit. Tapi karena ini openingnya tidak terlalu lebar, maka kita sarankan pakai jungkit. Karena kenapa? Karena kalau pakai jendela swing, handle-nya agak jauh ke atas. Ya. Kalau jungkit, lebih gampang untuk meraih handle-nya seperti ini. Ya. Nah, kuncinya pun gampang sekali, jadi lebih ergonomis. Ini ada pintu. Ya. Pintu swing, ya. Sistem kunci pun pakai multi-point locking, bisa dilihat dari kuncinya semua sampai atas. Ya. Jadi tutup begini, kunci ke atas, langsung lebih rapat. Ya. Oke, kita ke depan ada pintu garasi. Nah, ini ada pintu garasi. Garasi modelnya 5 daun, ada kacanya, lalu ada panelnya, bawah jalusi. Modelnya sangat bagus banget, ya. Bagus banget modelnya. Cara buka seperti apa? Nah, buka dulu grendel atasnya, buka grendel bawahnya. Grendel bawahnya langsung guidernya masukin ke dalam rel, rel bawah ya. Ini kita buka. Ini sistem kunci pakai multi-point locking yang singlenya. Tinggal dorong aja ya. Nah, dorong sangat ringan sekali. Mentokin aja sampai mentok. Karena ada stoppernya bagian atas. Nah, seperti ini. Jadi bukannya sangat luas sekali. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, modelnya sangat baik sekali. Nah, garasi ini KD Supervisi standar pakai engsel dan roda yang sangat baik sekali. Kualitasnya karena KD Supervisi lebih mementingkan durability, masa pakai lebih lama dibandingkan dengan harga yang murah tapi masa pakainya tidak lama. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.